Misi Lord, Lord Preston, aku mau masuk ya. Oh my God, ini apa guys ya? Ternyata di rumah Preston selama ini ada rahasianya guys ya. Di sini ada telur. Oh my God, ini telur apa guys? Jadi di sebelah sini ya guys ya. Oh my God, kenapa di sini ada bocil? Ini siapa kamu? Dia pakai permen di atas kepalanya guys ya. Ini dia kenapa ya guys ya? Waduh, ini kena penyakit apa nih guys ya? Sirafa. Sepertinya ya guys ya, orang yang bentuknya aneh kayak gini, ini orang kenal kita ya guys ya. Si siapa nih? Si Ghost of Legend. Ini apa nih? Wah, kayaknya mau pet. Oh my God. Nih bocil-bocil pada minta-minta pet semua ya. Kita kabur aja, kita kabur guys ya. Oh my God. Kalau dia berada di paling bawah, kita kasih ya guys ya. Tapi dia nggak di paling bawah ya guys ya. Ya tapi dia juga masih tetap noob juga sih guys ya. Cuman 18 triliun ya guys ya. Di sini juga ada orang yang bentuknya aneh banget guys. Ini siapa guys? Dia apa nih? Dia jadi Goku ya guys ya. Dia ceritanya lagi pengen jadi Goku ya guys ya. Cuman emang dia kayaknya terinfeksi virus kali ya guys ya. Mukanya jadi kotak dan juga warnanya hijau guys ya. Kok bisa ya? Itu orang pakai avatar apa ya guys ya? Nggak ngerti lagi guys ya. Oh my God. Sebelum itu karena tadi ada bocil-bocil yang minta pet ya guys ya. Gimana kalau misalnya kita ngasih aja guys? Threadnya dia ternyata di disable dong guys ya. Gimana caranya kita pengen nge-thread guys ya? Jadi dia minta-minta pet ke kita ngemes ngemis pet ya. Tapi dia sendiri ya guys ya, threadnya malah di disable guys. Oh my God. Bocil nih, ampun dah. Oke guys, jadi hari ini aku akan memecahkan ya guys ya misteri rumah Preston ya, seperti yang kalian lihat tadi di awal video ya guys ya. Jadi rumah Preston ini kan ada di sebelah sini ya guys ya. Ini banyak orang yang nyebutnya itu rumah Preston ya guys ya, karena ini adalah satu-satunya rumah yang ada di game Pet Simulator X ya guys ya. Dan kemungkinan ini adalah, katanya guys ya, ini tuh rumah Preston ya guys ya. Oh my God, coba kita lihat guys, kira-kira apakah beneran guys ada misterinya guys ya. Tok tok tok, Lord Preston, permisi aku mau masuk ya. Nah, ternyata nggak ada apa-apa ya guys ya. Oh my God, bercanda ya guys ya. Sebenarnya guys ya, misteri rumah Preston yang tadi kalian lihat ya guys ya, itu ada di game sebelah ya guys ya, alias dia fanmade ya guys ya. Jadi nama gamenya itu Pet Sim X Course ya guys ya. Oh my God, ini Pet Simulator X terkutuk sekali guys ya. Dari judulnya guys, seperti bisa kalian lihat ya guys ya, dari gambarnya, dari gambar gamenya kalian bisa lihat di sini ada banyak huge pet ya. Oh my God, bahkan kalau kalian lihat deskripsinya pun juga, ini apa guys ya? Collect and ini apa guys? Ini kayaknya bahasa ini guys, bahasa sandi-sandi gitu ya guys ya. Ini juga apa nih? Unlock Easter Egg. Oh my God, ribet banget kan ya guys ya. Jadi ini penampilan game pertamanya guys ya. Ini ada, wow, ada Hubert Cat Secret. Dan juga ada OP Robux. Katanya ada Robux Egg. Ini siapa nih? Pauline2999. Oh my God, dia banyak banget jerawatnya guys ya, si Pauline ini. Oh, ternyata di game ini kita bisa lari ya guys ya. Kita bisa lari. Oh my God, what is this guys ya? Kenapa kita tiba-tiba ke daerah sini guys ya? Kita masuknya dari mana guys? Ini ada pintu tiba-tiba nongol di sini guys ya. Wait. Oh, kalau nggak salah aku tadi lah. Tadi itu kita kemana ya guys ya? Oh, kita kalau nggak salah. Oh, I see guys. Oh my God, bikin kaget aja guys ya. Kita lagi lari-lari kayak cheater, tiba-tiba kita teleport kemana nih? Ke tempat huge cat ya. Di sini ada banyak banget secret guys katanya ya guys ya. Di sebelah sini ternyata juga ada VIP juga guys. Ini apa ya guys ya? Christmas VIP Area Limited. Tapi di dalam situ aku lihat ada orang guys ya. Itu kira-kira siapa guys ya? Kalian tahu nggak guys? Kalau misalkan kita maju, kita malah mati dong guys ya. Oh my God, di situ ada bocil guys soalnya guys ya. Oh my God guys, di sini ada Bang Jiblox guys ya. Oh my God, tapi ini sepertinya KW super guys ya. Bang Jiblox sama kayak baju warna hijau, udah gitu nggak pakai celana lah guys ya. Oh my God, kenapa banyak banget bocil-bocil yang nggak pakai celana di sini ya guys ya. Kalian tuh kalau desain avatar kalian ya guys ya, jangan lupa ya guys ya, celananya itu dipakai ya guys ya. Oh my God, masa celananya nggak dipakai ya guys ya. By the way, rumah Preston itu kan ada di glasier ya guys ya. Ini bentuk teleportnya seperti ini guys. Dan di sini kita ketemu orang, ini siapa nih? Ada si Karjon. Sepertinya dia lagi menggigil kedinginan ya guys ya. Wow, oh my god. Ini apa guys? Kalian lihat ya guys ya, Preston ini siapa ini? Ini sepertinya pembuat game ini ya guys ya. Waduh, dia ada mahkotanya juga guys. Asli keren ya guys ya. Preston V2 guys nih kayaknya ya guys ya. Bocil ini sepertinya juga kebingungan ya guys ya. Saking kebingungannya dia sampai mengambang guys. Tiba-tiba langsung telepot ke situ guys. Asli ya. Coba kita lihat guys, di rumah Preston ini ada misterinya guys ya. Jadi wow, kalian lihat ya guys ya, di sini ada Rainbow Egg guys ya. Ini sepertinya Rainbow Egg guys. Asli keren banget sih guys. Asli guys ya. Di sini ada beberapa, ini apa nih, 100% Rainbow Hugue Pegasus guys ya. Sisanya 0000000% ya guys ya. Di sini kita juga bisa mendapatkan Blue Mascot guys. Oke siap. Di sini kita bisa gacha atau enggak ya guys ya? Coba bentar. Wih,
Kita bisa guys, 1, 2, 3. What? Oh my god, apa itu guys? Dapat Rainbow Huge Pegasus guys. Ternyata bentuk inventory-nya seperti ini guys. Coba kita equip, apakah beneran ada guys? Oh my god, kali equip langsung dapat 2 guys. Kenapa kebalik guys ya? Kenapa petnya kebalik guys ya? Waduh, ini gamenya sepertinya ngebug atau ada kesalahan guys ya. Rainbow Huge Pegasus, ya ampun, nggak bisa dipamerin guys ya. Bisanya kayak gini guys. Nah, aneh banget ya guys ya. Emang gitu ya guys ya gamenya. Agak-agak aneh, agak error ya guys ya. Kita unequip aja guys ya, biar dia nggak mengganggu kita guys. Di sini soalnya ada banyak banget rahasianya guys ya. Di sini ada mesin rainbow guys. Dan kalau kalian tahu ya guys ya, kita tiba-tiba teleport guys. Asli guys ya, ini tempat apa guys ya? Ini apa? Oh my god. Oh, ini parkour guys. Ini obi kah ceritanya? Coba ya. Dan kita mati dong guys ya. Betul tadi itu ada di sebelah mana guys ya? Aku lupa lagi guys ya. Bentar, kalau nggak salah itu ada di tempat rainbow ya guys ya. Coba ya guys ya, kita coba menamatkan parkournya guys ya. Ini aku nih bener-bener salah satu orang yang paling cupu banget ya guys ya, karena soal parkour guys. Oh my god guys, sensitif banget guys. Asli, cuman pencet jalan sedikit doang ya langsung mati ya. Kita nggak boleh menyerah ya guys ya. Kita penasaran guys, kira-kira apa yang ada di atas itu guys. Kita nggak bisa pakai TPP guys soalnya guys. Oh my god, kelihatan nggak? Oh, di situ ada egg guys. Kalian lihat nggak guys ya? Oh my god, kita harus lompat-lompat biar kalian juga kelihatan ya guys ya. Waduh, ada semacam egg warna merah gitu guys ya. Ini soalnya agak cukup sensitif guys ya. Bentar ya. 1, 2. Oh my god guys, asli susah banget. Sepertinya tempat yang tadi terlalu susah ya guys ya untuk kita tamatin guys. Oh my god, aku bener-bener cupu banget guys ya. Buat kalian yang bisa ya guys ya, yang bisa menamatkan parkour tadi, mungkin kalian bisa komen ya guys ya. By the way, aku di sini juga giveaway ya guys ya. Giveaway Rainbow Huge Pegasus buat kalian yang pengen Rainbow Huge Pegasus juga ya guys ya. Kalian bisa langsung aja subscribe ya guys ya. Subscribe dan juga like video ini ya guys ya. Biasanya guys ya, kalau misalkan ada rainbow, ada rahasia di tempat rainbow, harusnya di tempat fuspet juga ada rahasia guys ya. Kalian percaya nggak guys? Sebelum itu kita lihat dulu bagian belakang. Bagian belakang sepertinya oke-oke aja guys ya. Coba kita lihat apakah kita bakal teleport. Sepertinya tidak terjadi apa-apa guys ya. Di tempat upgrade machine kira-kira ada sesuatu tidak? Tidak ada sesuatu juga guys ya. Waduh. Oh ya guys, aku baru sadar ya guys ya. Di sini tuh ternyata ada namanya tool guys. Ini inventory kita ada tool. Ini apa ya? Bentuknya, what is this guys ya? Kenapa serem banget guys? Oh, ternyata itu Dominus ya. Oke, siap. Coba ini buat apa guys? Oh, kalian perhatiin ya guys ya, di sebelah situ nambah guys. Dia nambah terus ya guys ya. Oke, itu seperti koin guys mungkin. Bukan koin ya guys. Namanya apa ya? Koin Dominus guys. Oke ya. Mantap kali ya guys ya. Di sini aku juga ketemu bocil ya guys ya. Dia, oh my god, dia enggak pakai baju, enggak pakai celana ya guys ya. Waduh. Ini bocil seperti sangat amat nakal sekali ya guys ya. Betulnya mungkin kalian bisa komen ya guys ya, kenapa banyak player di Pet Simulator X banyak yang enggak pakai baju ya guys ya. Waduh, padahal di Roblox kan baju ada banyak, tapi kenapa masih banyak orang-orang yang nggak pakai baju guys ya. Setelah kita jalan-jalan ya guys ya, aku menemukan sesuatu guys di sini. Ini apa ya guys ya? Ada new word katanya. Ini apa nih? Katanya ada word baru guys. Coba kita lihat ya. Dan tidak terjadi apa-apa dong guys ya. Oh my god. Wih, tiba-tiba kita teleport. Oh my god, terjadi kesalahan guys. Sorry ya guys ya. Oke, jadi apa yang ada di sebelah sini? Di sebelah sini kalian bisa lihat ya. Ini apa guys? Ini kenapa ada orang nge-add kita nih? Siapa? Wih, ternyata dia orang paling pro, orang paling kaya di server ini ya guys ya. Dia punya koin 1,6B guys. Oh my god, koinnya 1,6B. Kita aja koinnya cuma 37 guys ya. Berarti dia kayaknya dia 24 jam atau mungkin dia 24 tahun ya guys ya. Kerjanya cuma begini-begini doang guys ya. Koinnya tiba-tiba jadi 1,6B guys. Asli, itu orang ngapain aja guys di game ini ya guys ya. Anyway, aku pengen coba dulu gacha ya guys ya. Ini guys, cara gachanya itu agak beda ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen gacha guys, kalian harus pencet tombol ini ya guys ya. Nah, yang warna-warna hijau. Oke, kita dapat Mortus. Lah, kok kayaknya kebalik ya guys ya. Kenapa kita gacha ini dapatnya Mortus ya guys ya? Berarti kalau kita gacha ini guys, dapatnya si Graficate ya guys ya. Aneh guys ya. Coba kita lihat. Oh, kita dapat Mortus juga guys ya. Waduh. Oh, ternyata ini ada chance ya guys ya. Mortus 100% Nebula Dragon, 0% ya guys ya nih kayaknya guys ya. Oh my god. Di sini ada Preston, I don't like money. Waduh, ini sesat ya guys ya. Ini sesat guys ya. Preston tuh sangat amat suka duit ya guys ya. I like money. Di sini ada orang yang masih pemula banget, dia kayaknya nggak tahu ya guys ya. Tolong, gimana caranya saya mendapatkan pet? Padahal gampang ya guys ya. Tinggal gacha aja guys. Ini kayaknya di handphone pun juga bisa guys ya. Nggak kayak game yang sebelah guys ya. Nggak kayak game sebelah guys ya, yang dimana kita nggak bisa gacha di handphone ya guys ya. Dan sekarang kita sedang berada di mana ini?
Ini namanya coin area, guys. BTW, teleport di sebagian sini, guys. Nah, di sebelah sini ada juga VIP room, guys. VIP room ini BTW apa ya, guys? Ada VIP room segala, guys. Di sini ada banyak banget egg ya, guys. Wow. Oh, kayaknya, guys. Ini asumsi aku ya, guys. Kalau misalkan kalian equip ya, guys. Ini kalian equip. Nah, kalian equip ya, guys. Ntar dapetin koinnya tuh kayaknya jadi jauh lebih cepat, guys. Wah, iya, guys. Bener kan, guys? Langsung jadi 22.000. Oh, ternyata cara mainnya gitu ya, guys. Oh my god. Ternyata tidak sesusah yang aku pikirkan ya, guys. Kita butuh pet-pet yang bagus, guys. Di sini coba kita bakal gacha first egg ya, guys. Wih, kita dikasih apa nih? Ini namanya pet apa, guys? Lupa. Ini pet Halloween, pet mythical. Aduh, aku lupa, guys, nama petnya, guys. Di sini aku mau gacha aja, guys. Ini oh, namanya Phantom Wolf, guys. Ternyata, guys, ya bentuknya kayak serigala gitu ya. Wih, jadi lebih cepat, guys. Asli jadi makin cepat ya, guys. Kalau kalian pakai Phantom Wolf yang mythical, ini ada pet apa ini? Ada egg monyet ya, guys. Oh my god, apakah di sini ada yang punya egg monyet, guys? Ini orang keren banget ya, guys. Dia punya Hyuge Dominus Astra, guys. Asli, guys. Dan kira-kira di game ini ada rahasia lain lagi nggak, guys? Di sini ada koin area 2. What is this, guys? Wow, kita teleport. Oh, ini sepertinya versi advance ya, guys. Ini, guys, sepertinya ini versi pro player-nya ya, guys. Ini ada weak egg. Oh, ini sepertinya huge weak angelus ya, guys, ya. Cuman 1% doang, guys, chance ya, guys, ya. Di sini aku juga menemukan namanya Dominus egg, guys. Ah, oke, kita menemukan di sini ada orang sepertinya dia penggila Dominus ya, guys, ya. Halo, kok petnya dia kayaknya sembuh-sembuh aja, guys, ya. Pet kita, oh, itu sepertinya ngebug ya, guys, ya. Tadi aku soalnya equip pet ini, guys, dia kebalik, guys, ya. Ini kayaknya udah normal lagi, guys, ya. Biasa, guys, ya, game fanmet emang banyak bug-nya, guys, ya. Maklumin aja, guys, ya. Karena kita adalah seseorang yang pantang menyerah ya, guys, ya. Oh my god, kalian lihat nggak? Di situ ada sesuatu, guys, ya. Ini apa, guys, BTW, guys, ya? Ini pulau apa, guys? Sepertinya menyimpan banyak banget rahasia, guys. Bahkan di sini, oh my god. Kita harus pantang menyerah, guys. Kita coba pakai teknik, ya. Oh my god, bentar. Caranya gampang, guys, ya. Shift lock switch-nya kalian nyalain lah, guys, ya. Karena kalau shift lock-nya dinyalain, guys, kalian nggak bisa namanya lari, guys. Kita memakai cara curang, ya, guys, ya. 1, 2, 3, and boom. Oh my god, belum apa-apa udah langsung mati, guys, ya. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3, and boom. Oh, kalian lihat, guys. Oh my god, kok mati, guys? Kita mati berdiri, guys. Oh my god, apa-apaan sih, guys? Tadi perasaan nggak mati, guys. Itu tipis banget, guys. Saya bakal coba sekali lagi, guys. Ini sekali lagi, ya, sumpah, guys. Ini sekali lagi, ya, sebentar. Kita shift lock-nya kita nyalain dulu, guys. 1, 2, 3, and boom. Oh my, ya ampun, guys. Asli susah banget, guys. Di sini kita sudah bersama bocil-bocil, guys, ya. Oh my god. Dan kita di sini bertemu dengan avatar yang sangat aneh lagi, guys, ya. Dia memakai muka manusia tapi memakai tangan dan kaki dan badan Roblox dan nggak memakai baju, guys, ya. Ini kayaknya judul videonya ganti aja, guys, ya. Aku bermain dengan seorang noob yang tidak memakai baju, guys, ya. Oh my god. Ini orang juga nggak memakai baju, guys, ya. Ini orang lebih parah lagi, guys, ya. Dia nggak memakai apa-apa, guys. Oh my god. Nggak ngerti lagi sih, guys, ya. Ini kenapa nih? Oh, ternyata dia minta pengen dikasih pet. Dia minta ke, oh my god, kenapa dia mintanya ke orang seperti ini, guys, ya? Ini siapa nih, ha? Oh, ini teman kita, guys, ya. Saya Dimas. Oke, aku sekarang tahu ya, pasti nama kamu Dimas, ya. Saya Rapa. Oke, siap. Ini ada orang yang minta-minta pet ya, guys, ya. Kita kasih aja, guys, ya. Betul, dia juga noob, guys, ya. Cuman dia cuman segini doang, guys, ya. Pet kita no. Pet kita sudah ada, aduh, sorry, guys, ya. Pet kita di sini sudah ada 1500 ya, guys, total powernya. Coba kita kasih aja, guys. Yang namanya Sanikbal, coba kita trade ya, guys, ya. Oh my god, ini orang kayaknya baru join, guys. 4 detik, oke, kita trade langsung aja, guys, ya. Coba sini kita kasih pet dia yang bagus ya, guys, ya. Kita kasih kamu 1 Astra A, kita kasih 3 aja kali ya, guys, ya. Nah, sip, biar dia makin jago, guys, ya. Kita kasih dia Rainbow Astral Axolotl ya, guys, ya. Oke, sip, kita sedekah lagi, guys, ya, ke orang-orang, guys, ya. Biasakan untuk sedekah ya, guys, ya. Sedekah sama bocil-bocil yang noob ini. Wih, ternyata dia jago juga, guys, ya. Dia punya eksklusif Gargoyle Dragon 4,5B. Ini siapa nih? Please, siapa pet? Please. Oh my god. Oh, dia juga mau minta pet ke kita, ya, guys. Coba kita kasih aja, guys. Ini buat kalian yang pengen dikasih pet juga kayak bocil-bocil ini, ya, guys. Kalian bisa langsung aja, guys. Kalian komen, ya, guys. Kalian komen aja, guys. Dan juga jangan lupa subscribe juga, guys. Sekarang kalau kalian nggak subscribe, ntar nggak akan aku kasih, ya, guys, petnya, guys. Kita tuker Rainbow Astral Axolotl dengan DM Astral, guys. Kita harus sedekah lagi, guys. Mantap. Sukses, ya, guys. Sip. Mantap, ya, guys, ya. Oke, di sini aku punya huge hacket, guys, ya. Kalian mungkin kalian bisa komen, ya, guys, ya. Apakah aku harus menjual huge hacket yang aku punya atau aku simpan aja, guys, ya. Oke.